sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ij'al al-Qur'an wa sunnah hujjatan lana la hujjatan 'alaina. Amma ba'd. Di antara kesalahan orang yang salat adalah salat di kuburan. Salat lima waktu di kuburan. Dan termasuk di dalamnya larangan membangun masjid di kuburan. Atau walaupun tidak ada masjid, akan tapi sholat di kuburan, sholat lima waktu, atau sholat nafilah atau tahajud di kuburan atau menghadap kuburan, itu terlarang. Hal itu berdasarkan hadis-hadis berikut ini. Kata penulis hafizahullah dari Jundub bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu qala, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat 5 hari sebelumnya menyatakan, inni abra'u ila Allah minkum an yakuna li khalil fa inna Allah qad ittakhadhani khalila kama ittakhadha Ibrahim khalila walau kuntum ittakhidhan khalila lattakhadhu Abu Bakr khalila ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhidhuna qubura anbiya'ihim masajid ala fala tattakhidhu alqubura masajid fa inni anhaakum an dhalik. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya sahih. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebelum wafat 5 hari sebelumnya, saya berlepas diri dari kalian. Dari saya mengambil kekasih khalil dari kalian. Sebab Allah telah menjadikan aku sebagai kekasih. Sebagaimana Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasih. Sekiranya aku menjadikan seseorang, diizinkan untuk menjadikan seorang sebagai kekasihku, sungguh aku jadikan Nabi Abu Bakr sebagai khalil, kekasih. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, mereka menjadikan kubur para nabi mereka sebagai tempat sholat, atau mereka membangun masjid di atas kubur para nabi mereka. Ketahuilah bahwa janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid atau tempat sholat. Sesungguhnya saya melarang kalian dari perbuatan itu. Dan juga kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qatalallahu al-yahud wan-nasara. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah melaknat orang Yahudi dan Nasara. Orang Yahudi dan Nasara dilaknat oleh Allah karena mereka menjadikan kubur para nabi mereka sebagai masjid-masjid. Di sini dibawakan dulu dalil-dalilnya, baru nanti diterangkan fikihnya oleh penulis. Dari Aisyah semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika sakit sebelum wafat, dan itu menjadi sebab kematian beliau, sakitnya itu, yakni Nabi bersabda, la'anallahu al-yahud wa nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Hadits ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Faedah daripada ini, kalimat sama dengan hadis sebelumnya, cuman sebelumnya diriwayatkan oleh Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Adapun yang ini diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Matannya sama. Allah melaknat, Allah taala melaknat Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kubur para nabi mereka sebagai masjid.
atau mereka sholat di masjid di kuburan yang tidak dibangun di dalamnya masjid. Kalimat masjid yang penting di situ sujud. Dia sholat di situ ada sujud, dan di samping kuburan atau menghadap kuburan. Kemudian sahabat yang berikut yang meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min syirarin nas man tudrikuhum as-sa'ah wa hum ahya' wal ladzina yattakhidhuna al-qubur masajid." Hadits ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya, dan Ibnu Abi Syaibah dalam Musannafnya, dan Ibnu Khuzaimah dalam Sahih Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Hibban dalam Sahihnya, Sahih Ibnu Hibban, dan Abu Nu'aim dan yang lainnya, Tabrani dalam Mu'jam al-Kabir. Dan kata Al-Syeikh Masyhur Hasan Salman hafizahullah, bahwa sanadnya jayyid, bagus, berarti masuk kategori hadis hasan. Bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya orang yang paling jahat itu ada dua kelompok. Yang pertama, ketika kiamat mereka masih hidup. Jadi orang kafir. Ketika kiamat turun, maksud datang, itu tidak ada lagi orang Islam. Semuanya kafir. Orang Islam sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan Allah mengirim rihan, angin, yang apabila orang Islam menghirup itu angin yang dikirim oleh Allah itu, maka dia mati. Sehingga di dunia tidak ada lagi orang Islam. Maka alaihim taqumus sa'ah, maka atas mereka tegak kiamat. Maka barang siapa yang berjumpa dengan kiamat, mereka itu disebut oleh Nabi syirarun nas, manusia yang paling jahat, yang paling buruk. Wahum ahya, dan mereka masih hidup waktu kiamat itu. Yang kedua, dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid, yakni bangun masjid di atas kuburan atau sholat di kuburan. Ya, baik wajib atau sunnah, salat wajib atau sunnah, yang di dalamnya ada sujud, maka dinamakan masjid. Sesuatu dinamakan masjid itu karena di situ orang sujud untuk salat. Maka kata penulis hafizahullah, hadis-hadis di atas terkandung faedah. Iya, yaitu hurmatu ittikhadil qubur masajid, haramnya menjadikan kuburan sebagai masjid. Wa sarha amatu ulama'il at-tawaif, dan terang-terangan umumnya kebanyakan para ulama dari madhab-madhab, bin nahi 'an dzalik, larangan untuk bangun masjid di atas kuburan dan sholat di atas kuburan atau menghadap kuburan atau di komplek kuburan walaupun enggak ada masjid. Mutaba'atan lil hadits al warida fi an-nahy 'an dzalik, mengikuti hadits-hadits yang disebut di dalam larangan ini. Wala raiba fil qat'i fi tahrim, maka tidak ragu lagi kepastian haramnya. Wa tata'ayyanu izalatul masajid al mabniyah 'ala al qubur, dan wajib dirobohkan, dihilangkan masjid-masjid yang dibangun di atas kuburan. Wa hadza la khilafa fihi bain al ulama al ma'rufin, ini tidak ada perselisihan di antara para ulama yang terkenal. Wa tukrahu shalatu fiha min ghairi khilaf, dan makruh salat di masjid yang di situ ada kuburan tanpa ada khilaf, tidak ada perselisihan, makruh hukumnya. Wala tasihhu inda al-imam Ahmad, dan tidak sah salat di masjid yang ada kuburan atau menghadap kuburan atau salat di kuburan walaupun enggak ada masjid.
fi zahiri madhhabi, di madhabnya yang masyhur, li ajli an-nahi wal la'ni al-warid fi dhalik, karena ada larangan dan laknat dari Allah tentang masalah ini. Wakadzalika as-salatu 'indaha makruha, begitu pula salat di masjid yang ada kuburan atau di kuburan makruh. Wa illam yubna 'alaiha masjid, walaupun tidak dibangun masjid, fa inna kulla mawdhi'in yusalla fihi fa huwa masjid, semua tempat yang di situ orang salat itu dinamakan masjid. Iya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dan dijadikan untukku, ini disyariatkan untukku dan untuk umatku maksudnya, tanah ini, bumi ini sebagai masjid, ini untuk tempat sujud, untuk sholat, wa tahura, dan untuk bersuci, yaitu tayammum. Maka benarlah bahwa makna masjid di sini ada dua, yaitu dibangun masjid di atas kuburan itu atau di komplek kuburan itu, atau maknanya sujud, yaitu sholat di situ walaupun enggak ada masjid. Wa ilam yakun hunaka bina, walaupun enggak ada bangunan masjid, tetap terlarang. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam qad naha an dzalik, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam larang itu bi qaulihi, dengan sabdanya sallallahu alaihi wasallam, wala tajlisu al kubur wala tusallu ilaiha. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, sahih. Janganlah kalian duduk di atas kuburan, ya kawan, perhatikan ini sabda Nabi. Janganlah kalian duduk di atas kuburan yang di bawahnya ada mayat. Apalagi nginjek-nginjek kuburan yang di bawahnya ada mayat. Jadi kalau lewat di sampingnya yang ada jalannya itu enggak apa-apa. Tapi yang ada mayatnya di bawah jangan diinjek. Diduduki aja enggak boleh. Apalagi diinjak. Makanya kalau nguruk tanah yang di bawahnya ada mayat, baru diletakkan di liang kubur, itu jangan diinjak-injak. Cukup pakai pacul, ya, atau yang semisalnya diuruk di situ. Tidak perlu diinjak-injak. Nabi melarang, jangan duduk di atas kuburan, apalagi diinjak. Kan sering orang kalau menguburkan mayat duduk-duduk di atas kuburan. Gak boleh ya. Nabi melarang. Wala tusallu ilaiha, dan kata Nabi, dan janganlah kalian salat menghadap kuburan. Dan janganlah kalian salat menghadap kuburan. Ini dalilnya larangan sholat menghadap kuburan, baik itu sholat wajib atau sunnah. Allahumma illa, kecuali sholat jenazah. Namanya sholat jenazah itu, tapi tidak ada sujud, makanya isinya hanya doa, mendoakan mayat. Bagi yang telat sholat jenazah di masjid, kalau zaman sekarang ini sholatnya di lapangan parkir, bagi yang kena covid dan meninggal, maka telat dia, maka boleh sholat di depan kuburnya ini, tapi menghadap kiblat. Ya, ini sholat jenazah, mendoakan orang yang meninggal itu. Ij'alu min salatikum fi buyutikum, dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian sholat sunnah di rumah-rumah kalian. Bagi wanita sholat wajib, afdalnya di rumah. Eh, boleh di masjid. Wala tattakhidhuha qubura, janganlah kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Tidak ada salat sunnah di situ dan tidak ada bacaan Quran di situ. Hadis ini mengandung, terkandung faedah. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya dan Muslim. Ai kama anna al-qubur la yusalla 'indaha wala ilaiha wala 'alaiha,
Sebagaimana kuburan tidak boleh orang sholat menghadap kuburan, iya, atau di samping kuburan, atau di atasnya kuburan persis. Fala taj'alu buyutakum kadzalik. Maka janganlah kalian jadikan rumah kalian seperti itu. Yani tidak ada sholat sunnah di dalamnya bagi laki-laki. Jadi bagi laki-laki, ikhwan, sholat sunnah itu afdalnya di mana? Di rumah. Afdalus sholati fil bait illa al maktubah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sholat yang paling afdal itu di rumah, kecuali sholat wajib. Ya, kecuali wanita, wanita afdalnya sholat di rumah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u ima Allah masajid Allah wa hunna tafilat wa buyutuhunna khairul lahun. Janganlah kalian melarang istri-istri atau anak-anak perempuan kalian sholat di masjid dan rumah-rumah mereka lebih baik buat mereka. Ini afdalnya wanita sholat di rumah, sholat wajib maksudnya, dan juga sholat sunnah. Ya, tapi boleh dia ke masjid, boleh, jangan dilarang. Tapi dalam keadaan tidak memakai parfum. Jadi larangan wanita memakai parfum ketika keluar rumah. Ke masjid ini nggak boleh, apalagi yang lainnya. Eh, bukan berarti kemudian wanita itu memakai baju yang kotor, bukan begitu maksudnya. Memahami hadis itu, ya pakai baju yang bersih kalau ke masjid. Ya, begitu ya. Kemudian maka terkandung di dalam faedah daripada hadis ini, larangan sholat di kuburan. Kenapa? Karena Nabi mengatakan wala tattakhidhuha quburan. Janganlah kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Di dalamnya tidak ada sholat, yakni di rumah itu enggak ada sholat, enggak ada baca Quran. Orang yang tidak pernah sholat di rumahnya, sholat sunnah yakni bagi laki-laki, dan tidak ada baca Quran di dalamnya, maka dia telah menjadikan rumahnya seperti kuburan. Karena di kuburan itu tidak boleh orang sholat, tidak ada sholat dan tidak ada baca Quran. Nabi SAW tidak pernah baca Quran di kuburan, tidak pernah. Ehwah. Nabi kalau ke kuburan itu mendoakan mayat, mendoakan mayat-mayat. Assalamualaikum ahlad diyar dar qaumi mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. As'alullah lana wa lakum al-afiyah. Yarhamullahu al-mustaqdimin minkum wal mustakhirin. Semoga Allah beri keselamatan pada kalian wahai penghuni kuburan dari kaum mukminin dan di dalamnya mukminat. Insyaallah dengan kehendak Allah kami akan menyusul kalian. Nas'alullah lana wa lakum al-afiyah. Kami mohon kepada Allah untuk saya dan kalian keselamatan. Semoga Allah merahmati yang duluan mati dan yang mati belakangan. Nabi tidak pernah baca Quran, wala surat panjang, wala surat pendek di kuburan. Itu aja yang Nabi lakukan, mendoakan mayat. Dalam satu riwayat Nabi berdoa, Allah maghfir li ahli baqi'il gharqad. Ya Allah ampunilah penghuni kuburan gharqad. Itu kuburan yang ada di samping Masjid Nabawi itu, sebelah kiri. Kalau antum menghadap kiblat, sebelah kirinya Masjid Nabawi itu ada kuburan. Sudah tua kuburan itu, 14 abad yang lalu sudah ada. Sampai sekarang. Jadi tidak ada Nabi sallallahu alaihi wasallam baca Quran di situ. Ya. Surat pendek atau surat panjang, tidak pernah. Nabi baca Quran di rumah atau di masjid. Begitu ya. Wala tashihhu shalatu bainal qubur fi madzhab al-Imam Ahmad. Maka tidak sah salat di antara salat di tengah-tengah kuburan menurut pendapat madhab Imam Ahmad.
wa tukrahu 'inda ghairihi. Sedangkan selain Imam Ahmad mengatakan makruh. Wa alam anna min al-fuqaha'i man ittaqada anna sababa karahati as-salati bil maqbarah laysa ila li kauniha madhannatun najasa. Nah, sekarang disebutkan sebab kenapa para ulama ahli fikih melarang atau menyatakan makruh salat di kuburan. Sebabnya adalah karena di situ tempat najis. Ya. Karena mayat-mayat itu ketika dikuburkan ada yang masih keluar kotoran. Iya. Sehingga tanah di situ tersentuh najis, maka tidak boleh sholat di dalamnya. Najisatul ardi mani min sholati 'alaiha. Najisnya tanah di kuburan menjadi penghal untuk sholat di situ. Sa'ungkan maqbara am lam takun. Baik itu kuburan atau bukan kuburan, pokoknya kalau di situ ada najis, tidak boleh sholat di situ. Walaysa dzalika kull maqsud bin nahy. Sebenarnya larangan salat di kuburan bukan sekedar masalah najis. Wa innamal maqsudul akbar bin nahy huwa madhannatu ittikhadhi awthan. Tapi maksud atau sebab utama larangan salat di kuburan karena dikhawatirkan kuburan itu akan dijadikan sebagai berhala yang disembah. Sebagaimana awal mula munculnya kesyirikan di zamannya Nabi Nuh alaihissalam, itu karena mayat-mayat orang soleh dibikin gambar dan patung diletakkan di masjid-masjid. Akhirnya meningkat, diletakkanlah patung dan gambar itu di pinggir-pinggir jalan dan di rumah-rumah mereka. Awalnya tujuannya supaya khusyuk ibadah mereka, meniru orang soleh yang meninggal itu. Lama-lama anak cucu mereka yang tidak mengerti tauhid mengira dan didatangi oleh setan bahwa orang tua mereka, kakek mereka dulu menyembah patung-patung itu. Maka mereka menyembah patung. Begitu pula kalau ada orang ya membangun masjid di atas kuburan, kemudian gak ada yang mengingkarinya. Akhirnya orang-orang datang ke situ, awalnya ada yang berdoa, maksudnya mendoakan mayat. Ada yang tawassul dengan mayat itu karena ada masjidnya. Lama-lama orang sholat di situ karena itu masjid. Ada masjid di situ. Iya kan? Lama-lama orang awam mengira bahwa tidak ada di situ masjid di tengah kuburan kecuali kuburannya fulan. Oh, berarti itu kuburan yang disucikan. Akhirnya orang yang awam tadi itu ngalap berkah di situ. Dan inilah yang terjadi di kalangan mereka. Ada seorang mantan kuburiyin. Apa maksudnya ya kawan? Mantan penyembah kuburan. Cerita sama saya. Dia jamaah, orang jamaah. Iya. Melo-melo. Yang ngaku keturunan Nabi itu. Nah, dia bertobat. Diberi hidayah oleh Allah. Dia cerita. Oh, dulu pernah datang ke kuburannya itu Habib itu. Kemudian yang ada kuburannya itu, kemudian dia ketika enggak ada yang lihat, dia ambil tanah di situ yang ada di kuburannya itu, diemplok, dimakan. Katanya apa? Berkah. Ya. Ya untungnya enggak sakit perut ya. Kalau sakit perut ya itu, makan tanah ya, kuburan. Nah itu, terus dia bilang, "Wah, saya menyesal." Makanya kalau ada mereka datang lagi ke rumah saya udah siapin tongkat itu. Tak usir dia. Waduh ya. Iya.
Itu ya kan. Maka di sini harus digalakkan dakwah tauhid. Ya, kepada masyarakat. Bahwa banyak masyarakat kita itu enggak ngerti tauhid. Enggak ngerti larangan bangun masjid di atas kuburan. Ini hadis Bukhari Muslim, banyak orang enggak tahu. Bayangkan coba. Allah musta'an. Kemudian kama warada an al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala annahu qala. Coba lihat ini. Katanya dari Imam Syafi'i, kata penulis hafizahullah. Bahwa beliau berkata, Imam Syafi'i berkata, wa akrahu an ya'dhama makhluq hatta yaj'al qabruhu masjida makhafat al-fitna alayhi min ba'dihi minan nas. Saya tidak senang makhluk, yakni mayat, diagungkan hayyan wa mayyita, baik hidup atau sudah mati, diagung-agungkan. Kemudian setelah mati kuburnya dijadikan masjid atau tempat sholat. Karena ini bisa menyebabkan, yang saya khawatirkan, fitnah bagi manusia yang datang setelahnya karena menganggap bahwa kuburan itu keramat. Kuburan keramat yang harus di situ orang harus sholat. Kalau di Timur Tengah ya, ya itu ada kuburan keramat. Setelah dibongkar ternyata nggak ada mayatnya sama sekali. Jadi orang meletakkan uang di situ, ada celengan-celengan di situ. Siapa yang menikmati? Itu sadana. Sadana itu juru kuncinya. Yang menjaga, yang membersihkan kuburan itu yang ngambilin terus uang di situ. Allah musta'an. Alhamdulillah dengan dakwah tauhid akhirnya Allah beri hidayah kuburiyin, ya, sehingga mereka jadi mantan saja sekarang. Mantan kuburiyin. Alhamdulillah. Iya kan? Daripada jadi mantan ustaz, lebih baik jadi mantan preman, kan gitu ya kan. Tapi tobat gitu loh. Waqad nassa Nabi sallallahu alaihi wasallam 'ala illa biqabri. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebab larangan itu dengan Nabi berdoa begini, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, janganlah kau jadikan kuburku sebagai berhala yang disembah. Doa Nabi dikabulkan oleh Allah. Maka kuburnya Nabi itu dijaga oleh tentara sampai hari ini 24 jam dijaga. Tidak boleh orang berbuat syirik di situ. Tapi yang namanya kuburiyun, ya, orang-orang yang hobinya nyembah kuburan, jangankan kuburnya Nabi, kuburnya orang gila aja disembah, ya. Lah apalagi kuburnya Nabi. Mereka itu ciri-cirinya kalau datang ke Masjid Nabawi mesti masuk di pintu yang dekat kubur, kuburnya Nabi. Setelah itu dia sholat tahiyatul masjid atau wajib itu menghadap kuburnya Nabi. Jika penuh karena nggak ada tempat di situ, agak condong misalnya jauh, maka dia sebelum pulang pamit dulu, miring ke kuburan gitu, ya, komat kamit atau apa yang diucapkan itu ya, kawan. Baru pergi dia. Kadang perginya itu mundur ya, kawan. Mundur ke belakang gitu loh. Nah, tidak mau. Ini orang-orang yang tidak mengerti, tidak mau belajar. Ya, tidak akan tahu sampai mati kalau enggak mau belajar. Makanya Nabi aja disuruh oleh Allah Azza wa Jalla sallallahu alaihi wasallam, disuruh oleh Allah Azza wa Jalla untuk berdoa, wa qur rabbi zidni ilma. Ucapkanlah olehmu wahai Nabi, Rabbi zidni ilma, wahai Rabbku, tambahkanlah ilmuku. Maka Nabi setiap hari minta tambahan ilmu. Allah marzukni ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan
Utaqabbala, dan itu diucapkan Nabi ketika apa? Habis salat subuh. Habis salam, selesai salam, Nabi berdoa itu. Kadang Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan salihan. Kadang Nabi berdoa begini, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Itu Nabi doa seperti itu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, ya Allah, berilah aku manfaat dari ilmu yang Engkau ajarkan kepadaku. Wa 'allimna ma yanfa'una, ajari aku ilmu yang bermanfaat. Wa zidna 'ilma, dan tambahkanlah ilmuku. Padahal Nabi kan sudah hafal Quran. Ya, Nabi hafal Quran ya. Ya, jelas dia hafal hadisnya. Tidak lupa Rasulullah SAW. Walaupun demikian minta tambahan ilmu. Lah kita, ya juga begitu dong seharusnya. Minta tambahan ilmu setiap hari kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata ulama begini, kalau ada orang ulama misalnya, dan dia sudah tidak mau belajar, maka dia bodoh. Oh, itu ulama loh, nggak mau belajar lagi, maka dia bodoh. Lah apalagi orang yang awam. Itu ya. Mereka harus tahu, harus belajar. Ini masalah wajib ini. Masalah wajib tauhid dan syirik ini tidak boleh orang tidak tahu. Maka antum ya ikhwani, bisa berdakwah, mendakwai masyarakat dengan buku-buku. Antum kasih buku, ya, buku-buku yang tipis-tipis tentang larangan syirik, larangan berdoa minta kepada selain Allah. Barangkali dia di rumah baca, oh iya yang gak boleh. Nah begitu ya. Jadi antum bisa berdakwah. Ya, berdakwah itu bukan hanya ustaz. Semua bisa berdakwah, laki perempuan. Kalau gak bisa dengan lisan, dengan buku. Antum kasih hadiah buku kepada haula. Ngerti haula antum? Mereka. Gitu ya. Saya gak nyebut nama orang atau nama ma'had mereka, enggak. Karena zaman sekarang ini ada istilah undang-undang ITE. Nah, kalau mereka enggak seneng ya itu. Makanya kita sebut kuburiyun. Bingung mereka siapa itu kuburiyun. Baik, kemudian kita bacakan berikutnya. Wa akhbara sallallahu alaihi wasallam anil kufara idza mata minhum ar-rajul as-saliban wa ala qabri masjid. Dan Nabi SAW mengabarkan bahwasanya orang-orang kafir jika mati di antara mereka orang soleh, maka mereka bangun di atas kuburnya masjid. Surufi itu kalau atas sawir, dan mereka bikin lukisan-lukisan orang soleh itu atau patung orang soleh itu di masjid-masjid itu. Ulaika syarrul khalq, mereka itu sejelek-jelek makhluk. Indallah yaumul qiyamah, di Allah pada hari kiamat. Fajama'a sallallahu alaihi wasallam baina tamadzil wa baina al-qubur. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan di sini tentang bahaya berhala dan bahaya membangun masjid di atas kuburan. Maka di sini kesimpulannya yang pertama, masyaallah. Ya kan penulis panjang lebar masalah ini membahas ini. Karena ini musibah yang menimpa umumnya kaum muslimin. Anna sahil manna minas salati hatta ala qabr al-fit. Bahwa yang benar, larangan salat wajib atau sunnah di atas kuburan itu walaupun kuburan itu sendirian, cuma satu. Wa illam yakun indahu qabrun akhar, walaupun tidak ada kuburan yang lain. Berdasarkan ini, maka dilarang menguburkan mayat di dalam rumah. Karena kalau mayat diletakkan di dalam, dikubur di rumah, di kamar atau di dapur, ya, maka rumah itu sudah tidak boleh ditegakkan sholat. Karena Nabi melarang sholat di kubur. Yang kedua, akhirnya rumah itu gak laku, sehingga kasihan ahli warisnya. Kenapa? Lalu kuburan
ada kuburan dalam rumah atau di halaman, halaman belakang atau depan atau samping kanan kiri ada kuburannya. Akhirnya gak laku rumah itu, kasihan ahli waris. Maka supaya laku, kuburan itu dipindah ke kuburan umum, kuburan kaum muslim. Akhirnya di situ dijual, dijual rumah ini dan sudah tidak ada kuburannya. Oh, banyak yang mau itu, ya. Akhirnya ahli warisnya dapat bagian. Gitu loh ya kawan. Artinya kalau ada orang tua berwasiat agar mayatnya dikubur di teras rumah, jangan dilaksanakan. Kalau keluarga besarnya menyuruh mengubur di situ, ya sudah nanti, nanti kalau sudah pulang semuanya baru dipindah. Begitu ya. Atau kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi ibtida' shirath al-mustaqim khilaf ashab أصحاب الإمام أحمد في المقبرة المجردة عند مسجد الحد وثلاثة أكبر أو ينهى عن الصلاة عند القبر ولم يكن عنده قبر آخر على وجهه. ابن تيمية رحمه الله dalam ابتداء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم menyatakan ada perselisihan di kalangan para ulama dari mazhab Imam Ahmad tentang kubur, salat di kuburan. Apakah di situ maksudnya adalah minimal 3 mayat ataukah cuma 1 mayat saja sudah dilarang? Ada 2 pendapat. Itu tadi yang pertama. Walaupun 1 mayat tetap enggak boleh. Walau juzani huwa allazi rajjahu fil ikhtiyarat al-'ilmiyyah faqat. Sedangkan pendapat yang kedua, dan ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Ikhtiyarat al-'Ilmiyyah, dan dia berkata rahimahullah, وليس في كلام أحمد وعامة أصحابه هذا الفرق بل عموم كلام وتعليلهم واستدلالهم يوجب منع الصلاة عند قبر واحد من القبور. Menurut perkataan Imam Ahmad dan umumnya para ulama madhab Imam Ahmad, ya, mengatakan bahwasanya wajib dilarang salat di kuburan walaupun jumlahnya cuma satu mayatnya. Baik. Kemudian, anta sahih al-manna min as-salati fil masjid allati bayna al-qubur. Dan yang benar adalah juga kesimpulan yang ini berarti di sini. Oh iya sudah. Baik, sekarang kesimpulan yang kedua. Bahwasanya yang benar adalah larangan salat di kuburan, larangan salat di masjid yang dibangun di antara kuburan. Hatta yakun baina ha'itul masjid bin al-maqbarah ha'il akhar. Sehingga antara batas tembok pagar masjid dengan pagar kuburan harus ada. Kalau Syekh Ibnu Utsaimin ada tambahan, antara pagar kuburan dengan pagar masjid ada jalan. Gitu ya, ikhwan. Wa anna jidarul masjid la yakfi ha'ilan bainahu wa bainal qabr. Temboknya masjid tidak cukup menjadi pembatas antara masjid dengan kuburan. Begitu ya. Yang ketiga, anna karahat as-salati fil masjid mabniyah al-qubur muttarida fi kulli hal. Bahwasanya tidak disukai salat di masjid yang dibangun di atas kuburan itu dalam segala kondisi. Sawa'an kana al-qabru amamahu aw khalfahu. Sama saja kuburan itu di depan masjid atau di belakang masjid. Yaminamu au yasar. Kanan atau kiri masjid. Dia boleh salat di situ. Yang keempat, ala ibratu fil man'i min as-salati ala al-quburi au ilaiha inama hiya fil qubur at-tahira. Wa annama fi batn al-ard min al-qubur la yurtabatu bil hukm syar'i as-sabiq bal asy-syari'ah tatanazza'u an mithli hadha al-hukm li annana na'lamu bi ad-darurati al-mushahada an al-ard kullu maqbara al-ahya. Yang dimaksud dengan larangan sholat di kuburan di sini adalah apabila kuburnya itu nampak, nampak dan orang semua tahu. Tapi kalau misalnya orang sudah tidak tahu bahwa di situ ada kuburan dan tidak ada tanda-tanda di situ kuburan sama sekali, maka tidak mengapa karena tidak tahu orang.
Karena memang bumi ini tempatnya mayat. Kita nggak tahu apakah di masjid ABM ini mutakin, apakah ada mayatnya londo. Barangkali ada londo dikubur di sini, ya kan? Ya kan? Allah alam. Tapi boleh. Kita karena nggak ada itu. Itu ya. Yang kelima, fi makna mataqaddam min as-suwar al-karaha as-salatu al-janazah wa hiya fi qiblat al-musalli. Qala Syekh Al-Qari wa mimma tula bi ahli Makkah haitsu yad'una al-janazah 'inda al-Ka'bah. Thumma yastaqbiluna ilayha. Nah, termasuk ya, ikhwan. Makruh, tidak disukai, yaitu meletakkan mayat di arah kiblat. Terus dia, mereka sholat wajib. Jadi ketika sholat wajib, mayat itu jangan diletakkan di arah kiblat. Letakkan di belakang saja. Nanti setelah sholat wajib, baru sholat jenazah. Jenazahnya dibawa ke depan. Nah, demikianlah ya, ya, kesimpulan dan khulasah, ringkasan tentang larangan sholat di kuburan atau larangan sholat di masjid yang ada di komplek kuburan. Ada pertanyaan gak ya, Pak? Habis sudah waktunya, ya. Hah? Kurang 3 menit. Insya Allah berikutnya. Ya. Apakah ada pagar kuburan? Nah, ini dia. Dia beli rumah persis langsung menghadap kuburan. Menurut keterangan di sini, enggak boleh sholat di situ. Karena tidak ada batasan antara rumah dia dengan kuburan. Tembok tidak bisa dijadikan batasan. Harus ada pagar rumah dan ada pagar kuburan pembatas, kemudian ada jalan di tengah. Ada lagi yang mau tanya? Masya Allah, ya. Kata Syekh Ali, ketika sudah dalam majelis begini, ketika seorang bertanya, maka tidak perlu mengucapkan salam. Salam itu ketika masuk dari luar. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Masjidnya dibangun dulu, kemudian tahu-tahu karena pendirinya meninggal, terus ditaruh. Ada fatwa dari Syekh Utsaimin. Apabila masjid itu dibangun terlebih dahulu, kemudian yang wakaf masjid berwasiat agar dikuburkan di dalam kuburan atau di komplek halaman kuburan, masjid, maka tidak boleh dilaksanakan wasiat itu. Dan apabila sudah dikuburkan, maka harus dipindah ke kuburan kaum muslim. Tapi kalau di situ yang duluan adalah mayat dan banyak mayat di situ, terus dibangun masjid, maka masjidnya yang dibongkar, cari tempat lain untuk dibangun masjid. Itu kata Syekh Utsaimin rahimahullah dalam fatwanya. Penting ya, kan, kita itu membacakan soal jawab para ulama. Ada pertanyaan, bagaimana jawabannya? Itu namanya fatwa. Supaya kita tahu bagaimana hukumnya dan dalil. Ya, Pak. Gimana, Pak? Korban corona itu sekarang kalau disolat kan di kuburan di mobil, tidak bisa disolat di luar. Ya, usahakan jangan di kuburan lah, usahakan di lapangan parkir. Iya, atau di tanah lapang. Kasian ini mayat-mayat COVID ini kalau nggak disolatkan ya.
mereka tetap disolatkan. Minimal 40 orang lah. Karena ada hadisnya barang siapa mayat disolatkan 40 orang yang ikhlas, maka dia dapat syafaat, diampuni oleh Allah. Makanya kita kalau ada orang meninggal karena COVID, ya, kita ajak kaum muslimin untuk sholat. Makanya orang yang panitia ngubur mayat itu harus memberitahu kepada kita jam berapa disolatkan. Itu penting ya. Jangan dibiarkan itu mayat itu dibawa sama yang pakai APD itu langsung dimasukkan gitu saja. Kalau boleh saya berbicara, sebenarnya tidak perlu pakai peti kalau dimasukkan ke dalam kuburan, karena dia sudah pakai kain kafan, bahkan dibungkus plastik, aman. Umat Islam tidak perlu peti, dan sekarang peti itu mahal, sudah mahal, tidak nyunah lagi. Itu ya, gak usah terlalu takut kita itu. Kata dokter, virus mayat itu kalau sudah mati dan sudah dimandikan terus dikafani kemudian dibungkus plastik, aman, dia gak nular. Kecuali kalau batuk-batuk, mayatnya batuk-batuk, nah itu baru menular itu. Takut betul itu. Ya. Nah, itu. Mayatnya Syekh Ali bin Hasan, Ali Hasan yang kena COVID itu di kafani saja, dibawa ke masjid, disolatkan di masjid di Jordan, ada fotonya dan videonya. Memang kadang-kadang disinilah harus tampil MUI untuk memberi pengarahan kepada Menteri Kesehatan, karena mereka didengar itu. Ya, cukup sampai di sini. Barakallahu li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.